Terima kasih dari warga Betawi. Terima kasih pada hari ini cukuplah kita semua dikasih sehat dan afiat, hingga pengabat ada di tengah-tengah kita bersama. Sebelum saya sedikit mengatakan, saya mengatakan nama saya Raulian Dino. Saya tinggal di Taman Mini. Pak Ahok kalau mau ke Taman Mini, ikut datang ke rumah saya. Ikut datang Pak Ahok. Saya Betawi nasionalis, tidak ortodok saya. Saya buka ormas paguyuban warga Betawi, yang anggaran dasarnya tidak pandang suku, tidak pandang agama. Suku boleh berbeda, agama boleh berbeda, tapi pandangan pendapat yang kayak Pak Ahok, salam dua jari. Yang membangun Betawi ini Pak Ahok. Saya bergerak dari tim sukses Pak Jokowi, asalnya dari Sawang. Pak Jokowi saya bawa ke Jakarta. Saya senang Pak Jokowi yang didampingi oleh Pak Ahok. Apa nih kira-kira Pak? Kemarin Pak Ahok tidak punya partai. Saya bersama-sama di Pasar Minggu, di Pejaten ini masih banyak sebelum laporin semua. Artinya Betawi suka dengan kepemimpinan Pak Ahok. Ya. Ini saya belum laporin semua. Jadi untuk di Payung, daerah Taman ini nggak usah khawatir ya suara Pak Ahok. Kalian dulu asli Betawi, ya. Oke, Pak. Jadi saya cuma mengajak, syukur ada orang Betawi ini ya. Kalau yang agamanya Kristen, Katolik dan lain-lain, tusuk tanggal 15 itu Pak Ahok. Kalau yang Islam, semua Islam, tusuk Pak Jarot. Terima kasih Bapak. Kita bikin satu putaran juga. Repot capek, kita capek. Saya kemarin aja udah 3 kali baru ini nih ketemu Pak Ahok. Ya. Bang apa yang nanti juga tadi bilang apa? Ya. Saya rasa saya tidak banyak-banyak berbicara. Mudah-mudahan kita semua dipanjang ke umur. Terima kasih Bapak. Sekali lagi, yang beragama Kristen tusuk Pak Ahok, yang agamanya Islam tusuk Pak Jarot. Terima kasih Pak Ahok ya. Terima kasih Pak. Baik, buat Ibu Megi dari Cilandak, langsung siap-siap. Ibu Megi dari Cilandak. Ibu Megi. Dua agama aja ya, nggak bisa sama Islam aja ya, semua agama. Terima kasih Ibu Megi. Setelah Ibu Megi nanti siap-siap. Iya Bapak, terima kasih sama-sama. Ini hebat loh, semua yang hadir di sini, kalau nggak bawa buku, handphonenya yang dikasih. Benar, kalau lama nggak bawa handphone, nggak bawa buku. Malah kasih tas ya? Oh, oke. Ada kartu lagi yang mau di...
silakan ya, kalau misalnya ada yang mau ditarik tangannya sama Bapak Basuki. Terima kasih Pak. Oke, Ibu Megi. Ibu Megi silakan.